Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta telah menunjuk ketua tim suksesnya masing-masing. Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria diduga kuat, ini akan ditunjuk sebagai ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil Suswono. Sementara itu komedian nasional Lis Hartono atau yang lebih akrab disapa Cak Lontong, ini ditunjuk sebagai ketua tim ses pasangan Pramono Anung Rano Karno. Sementara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari ditunjuk sebagai ketua tim sukses pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Dharma Pongrekun Kunwardana, tengah mempersiapkan tim suksesnya masing-masing. Ketiga pasangan calon juga telah menunjuk ketua tim sukses untuk bisa memenangi Pilkada Jakarta. Ketua tim pemenangan dinilai menjadi sosok yang diperhitungkan karena berhubungan dengan strategi untuk meraih suara yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah. Pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung berbagai partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus telah menunjuk politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim suksesnya. Ahmad Riza Patria saat ini merupakan ketua DPD Partai Gerindra Jakarta. Riza Patria sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 15 April 2020, 16 Oktober 2022. Riza juga pernah menjadi anggota DPR RI fraksi Gerindra pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR pada periode 2014-2019. Saya akan mendapat tugas lain, tugas khusus dari partai, sehingga saya mundur dari pencalonan Wali Kota Tangerang Selatan. Jadi saya selama ini selalu patuh, taat ya, setia, loyal pada partai, pada pimpinan partai, Bapak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim, semuanya pimpin partai DPP, saya selalu patah dan taat. Jadi saya akan mendapatkan tugas lain, jadi saya mundur dari Pilwakot Tangerang Selatan. Pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan telah menunjukkan komedian nasional Lis Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong sebagai ketua tim suksesnya. Alumnus Institut Teknologi 10 November ini lebih dikenal sebagai komedian, presenter, dan aktor daripada sebagai politisi. Pada Pilpres 2024 lalu, Cak Lontong menjadi bagian dari tim sukses pasangan Capres-Cawapres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Calon gubernur kita, Mas Pram ini, tahu Jakarta. Nah, sebelah kiri, Bang Dul ini, Jakarta tahu. Iya kan? Jadi mungkin apa yang menjadi tugas saya ya hanya menjadi pelengkap, hanya menebalkan, ya makanya saya kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama, tujuan ini tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Sementara itu pasangan yang maju melalui jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana menunjuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim suksesnya. Siti Fadila merupakan Menteri Kesehatan yang menjabat pada tanggal 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah purna tugas sebagai Menteri Kesehatan, Siti Fadila diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tanggal 25 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014. Siti Fadila merupakan dosen dengan spesialisasi ahli jantung. Siti Fadila pernah menjadi dosen tamu di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan pasca sarjana epidemiolog Universitas Indonesia. Juga mengajar di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.